Al-hijratu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Hijrah, proses hijrah itu berlangsung sampai hari kiamat. Proses hijrah itu berlangsung sampai hari di perangkat-perangkat singaran hijrah itu. Yani al-hijratul hissiyatu wal ma'naviyatu. Yang dimaksudkan di sini adalah dua makna hijrah. Hijrah fisik dan hijrah non fisik, bisa hijrah raga dan hijrah jiwa. Fa kullu baladin la yajidu fiha ma yu'nihi 'ala dinihi aw la yajidu fiha qalbahu tuhibbu al-hijrata 'anha. Setiap negeri yang tidak didapati di dalamnya, tidak ada orang yang mau menolongnya, menolong dia dan menolong agamanya, menolong dia, menyu'inuhu ala dinihi, tidak menolong dia atas agamanya, artinya tidak memberikan fasilitas. Suatu negeri yang tidak memberikan fasilitas kepada pengikut agamanya untuk melakukan ibadah-ibadah atau seremon-seremon keagamaannya, aula yajudu fi qalbahu, atau tidak menemukan orang itu di dalam negeri itu, menemukan hatinya, tuhibbu ya la yajidu fiha qalbahu tajibu al-hijratu anha, atau dia tidak menemukan di dalam negeri itu ketenangan, tidak menemukan hatinya itu, artinya hidupnya tidak tenang dan dipersulit, ya dipersulit, jadi yu'inuhu ala dinihi, dipersulit. Ketika kita tinggal di negeri di mana kita dipersulit dalam mengamalkan agama kita, maknanya begitu. Atau kita tidak mendapatkan kedamaian di dalam negeri itu, ya harus hijrah, harus pindah, harus tinggalan baik. Dunia tidak sebesar daun kelor. Atau kata Allah dikatakan, innal arda wasi'atun fatuhajiru ilaiha. Bumi Allah masih luas, silakan pindah. Wis ngali bae. Bareng sira nongkrong ning mertua sampai tengah 11 tahun belum lunga-lunga. Sampai nyemengit kan. Iya, teman-teman di pon di bisuane, tongor-tongor yang kok bae. Dia ngapain lagi mondok terus kan. Segera pindah gitu. Guyon pun akan guyon. Wa kullu syahwatin taqta'uhu an rabbihi tajibul hijratu anha. Kemudian juga segala keinginan yang bisa memutus hubungan dengan Tuhan juga harus ditinggalkan. Wabillahi taufiq. Itu maksud dari sabda Rasulullah, raja'na minal jihadil asghari mangga-mangga. Waalaikumsalam. Ilal jihadil akbar. Dan wal hijratu waqiyatun ila yaumil qiyamah. Ini asal-asalnya memang dari hadis yang mutawatir. Jadi ya saya kira salah satu hadis mutawatir yang paling populer, innamal a'malu binniyat.
Wa inna malikul limri'in pemangkan hijratu lidunya yusibuha fahijratuhu lidunya awi meratin yang kiawaha fahijratuhu ila maha jaro ilaih. Orang itu tergantung hijrahnya. Kalau hijrahnya ke cewek yang pengen dikawini atau juga hijrah kepada dunia untuk dicapainya, ya hijrahnya ke situ. Fahijratuhu ilaih, ya hijrahnya ke situ. Ini kalimat hijrah ini menjadi kalimat yang berkembang sampai sekarang. Pokoknya prosesnya kita meninggalkan apa saja yang kita sukai, itu namanya hijrah. Tetapi juga hijrah juga bisa dimakna sini memang kan hijratuhu, barang siapa yang motivasinya. Hijrah juga sebagai makna motivasi, pindah dari suatu tempat ke tempat yang namanya hijrah, bertujuan juga hijrah. Ya, kemudian motivasi juga disebut hijrah. Ini berkembang, bervariasi bahasa hijrahnya. Sampai kepada hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tradisi-tradisi yang buruk menuju tradisi yang lebih baik, itu juga disebut dengan hijrah. Jangan-jangan reformasi juga bisa disebut hijrah juga. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dan kita sekarang sudah dua kali hijrah, dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Berarti kita sah sudah terlahir di sini dua kali. Iya, beli kunku. Jadi bisa. Hadza akhiru kitab alladhi arsalahu ila ba'di ikhwanihi ila ba'di ikhwanihi. Ini akhir kitab yang telah dikirim oleh mu'alif kepada sebagian teman-temannya. Wahasil kesimpulannya adalah bayanus suluki min awalihi ila akhiri. Kesimpulannya sih isinya adalah penjelasan tentang suluk dari awal sampai akhir, dari awalnya sampai akhirnya. Fahuwa yakfi fahuwa yukfi zawil albaba an mutala'ati kulli kitab. Tulisan-tulisan mu'alif ini ya dianggap cukup lah untuk orang yang cerdasnya. Artinya enggak usah mutala'ah kitab yang lain, ini saja sudah mencukupi. Artinya mengapa? Sangat lengkap dan sangat mendetail isinya. Dan memang ini adalah pengakuan dari banyak ulama yang menyatakan, bahkan mungkin juga berlebihan, wong Arab bakang alam mucak ke tekang cungur. Apa tekang cungur tuh? Majeleman. Artinya ya pong jare wong tekal gubuk. Iya, bakal jare wong susukane jahat. Bakal jare wong jambene akelewane. Payah. Payah kabeh. Gede payah, ayu payah. Antara lain adalah komentar, kalaulah seandainya karangan Imam Al-Junaid ini diperbolehkan dijadikan kitab suci kedua setelah Al-Quran, maka karangan Imam Al-Junaid inilah sah untuk menjadi kitab suci yang kedua. Nah, artinya mentok bikin ngalem gitu. Saya sendiri juga menilai ini memang karangan sangat singkat, sangat padat, sangat dalam, sangat lugas, sangat tegas, sangat lengkap, sangat. Ya, memang sangat sekali
tetapi saya melihat masih perlu untuk mutalaah atau membaca kitab-kitab lain karangan orang lain, karena komparasi itu juga tetap diperlukan. Ya, nanti ada Tibul Qulub, ada apa namanya, Ibnu Taimiyah, yang orang yang rasional juga punya apa, Iqasatul Lafan Memaka Idihetan, juga itu saya kira kajian spiritual juga, dan banyak lagi. Yang populer adalah punya Imam Al-Ghazali, tapi judulnya Nyangklak Ihya Ulumuddin. Nyangklak judulnya itu. Mesti nyangklak kok. Bahkan orang mobil membawa jalan Karangampel Cirebon. Jual sebetulnya nyangklak abukan kau. Bakal beli direm kau mabur mobilnya. Tuh, karena nyengklak, ngerti nyengklak. Imam Ghazali juga judul kitabnya nyengklak, isinya mah ya lumayan lah, tapi nyengklak gitu. Ihya Ulumuddin, ngurip-ngurip agama, ngurip-ngurip ilmu. Ketika saya tanya, coba sebutkan ilmu agama itu seperti apa, beli ketemu. Saya sebutkan ke agama. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Saya menjadi bingung. Ini sekiranya latahnya kita itu adalah setelah cetusan dari Imam Al-Ghazali yang menyebut ada ilmu-ilmu agama yang sudah mati, yang perlu dihidupkan kembali. Lalu ketika tanya kepada teman-teman, coba sebutkan ilmu-ilmu agama itu seperti apa sih, is kitab kun mah ilmu je. Duduk kitab ilmu. Ilmu nahwu kanan. Musarab kanan. Mubalaghah kanan. Bukan kitab ilmu. Ilmu tajwid. Ilmu fikih, usul fikih, tafsir hadis, kan entah kun ta maksudnya. Ya iya. Nah, lalu konsekuensinya saya katakan, ketika Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu, talabul ilmi fardhatun. Ilmu-ilmu Islam seperti itu sudah ada belum? Jadi Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu yang waktu itu belum ada. Sampaian dua anak dikirim kongkon mondok ni pesantren sing durung digawe konon. Sampeyan tak ajak mangan karo kula sing segane durung tekliwet. Jijik ya. Ya jijik begini. Global. Iya, global itu gimana maksudnya? Nyong fikih sana durung. Ilmu fikih waktu Nabi masih hidup sudah ada belum ilmu fikih itu? Yang sahabat junub masih guling ning padang pasir aja, merumuskan isyarat sholat saja masih dimusyawarahkan. Bagaimana caranya memberitahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk? Iya kan? Ada yang berpendapat membakar api, ada yang mukul lonceng, iya kan? Turunan berdogan ya ada. Berdogan bisa, tukar. Nah itu begitu. Jadi Pak Jileman bahwa, nah lalu suara sahabat nurut nggak disuruh ngaji tuh, nurut. Mesantrenya kemana? Ke Yunani, ke Mesir, ke Persia. Saya kira Cina belum ya, belum ada kontak budaya dengan Cina tuh. Sehingga hadis talabul ilmi faridatun walau bisin juga hadisnya masih dipertanyakan. Sebelum ada kontak. Durung rungu gua ngarep anak jagat arane Cina. Oke lah, kita enggak usah persoalkan itu dulu. Yang jelas mesantrene ning Yunani.
di pesantrennya Kiai Plato, Kiai Aristoteles, Kiai Sokrates, Pitagoras, Ustadz Pitagoras, Ustadz anak Simenes, Mu'alim. Ning Persi pada belajar siasat perang, belajar tentang apa namanya ya, moneter, tentang tata negara dan sebagainya. Itu yang mereka pelajari. Ini berkepanjangan sampai akhirnya orang belajar juga ada dua macam. Belajar agama, belajar ilmu umum, sampai akhirnya ya sampai kepada bab zakat juga, baka ustadz oleh zakat, baka guru SD mah beli. Sampai baka si ngajar ilmu agama arane ustadz, baka si ngajar ilmu umum arane guru. Ya kan begitu. Ya agama juga kalau pakai negeri mah ya, bareng ngaji agama juga dapat gaji. Ya guru agama SD akit juga. Setiap SD itu ada dua guru agamanya. Nah. Apa gitu ya? Apa nah? Ya, seperti itu. Sehingga bakal wong kerepon mondok, itu dia tabrakan mati, mati syahid. Bakal sekolah SMA mah beli, neraka. Ya konon. Nah, ilmu-ilmu yang kamu pelajari, ilmu anatomi, ilmu gizi, ilmu patologi, itu semuanya yang melakukan penelitian uji coba yang bersusah payah orang-orang Islam. Lah ya iya. Sehingga kata ulama pada zaman dahulu kala itu duduk kiai, ulamaku ya ahli fisika, ahli apoteker, ahli anatomi, ahli kosmologi, itu ulama zaman dulu. Sekarang-sekarang dari agama ilmunya ada agama, ada umum segala macam, sampai akhirnya kata ulama menjadi sempit, yaitu orang yang bisa baca kitab kuning. Oh non, jadi pakai ahli fisika mah bukan ulama, areneka, profesor. Bagakin mah ubaru konon. Jadi seperti itulah pikiran kita itu. Jadi bakal belajar ngitung malah keganjaran ya. Belajar ilmu bumi lah keganjaran. Bakal belajar fikih. Bakal dipanggil sama pasang tarif sih dunia duduk. Ya konon. Ya jadi tidak ada satu garis demarkasi, tidak ada batasan yang jelas ilmu agama, ilmu muta apa. Nyo asalnya mengada-ada, sesuatu yang tidak ada mengada-ada. Iya. Nabi tidak pernah membedakan ilmu agama, ilmu umum, ilmu ya ilmu. Ya iya, apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimentalis. Yang sudah diuji coba berulang-ulang, ya kan gitu. Dengan hasil yang sama, lalu dibuat kaedah-kaedah umum, yaitu ya harus dipercayai, mengapa tidak. Bukan mitologi, bukan mitos. Ilmu adalah ilmu, bukan mitos. Itu. Ya, ini membentuk pemikiran juga. Jadi pada akhirnya ketika kita apa namanya mendorong anak sekolah juga ya, kalau pengen bisa jadi pegawai negeri ya sekolah umum gitu ya. Baga pengen bisa ngaji ya santren. Duduk anak beli hadis nabinya gitu, Al-Qur'annya. Bahwa ilmu dibagi loro.
kanggo gampangaken tambah ngederaken. Jadi mah tambah ngederaken. Ya, ya justru karena itu, maka seharusnya mah integrated. Kurikulum SD itu di dalamnya ada pelajaran-pelajaran keislaman. Nah, kalau ilmu-ilmu Islam memang betul, artinya ilmu-ilmu Islam itu ilmu-ilmu yang diproduk oleh umat Islam, hasil dari proses perkembangan peradaban umat Islam dalam memainkan peran penting di dunia ini, itu saja. Jadi ilmu pengetahuan apa saja yang diproduk, dihasilkan oleh umat Islam, itu namanya sebutnya ilmu Islam. Nah, kedokteran itu adalah rekayasa Ibnu Sina. Berarti ilmu kedokteran ilmu apa? Ilmu Islam. Matematika juga sama. Jadi ya ilmu yang ada sekarang ini ilmu Islam semua, kan begitu. Masih mending anak makonon. Semua ilmu ya ilmu agama semua, semua ilmu ilmu Islam semua. Dan ini juga diakui oleh orang Barat bahwa Islam adalah merupakan jembatan emas yang menghubungkan budaya lama dengan budaya baru. Ini penting untuk dihayati. Jadi di negara-negara Arab, negara-negara Islam, ada nggak sekolah madrasah itu? Ya ada. Ini karena mau madrasah kabel, apa sekolah itu? Anak madrasah ibtidaiyah, anak madrasah sanawiyah, konon. Madrasah kabel, apa sekolah kan nama? Beli ngantriah gimana ya? An madrasah asanawiyah. Masya Allah. Sampai wong Kristen juga gawe madrasah sanawiyah dengan anak. Nah, ini kan artinya bahwa terminologi itu merupakan bagian ilmu yang penting sebetulnya. Iya, menjadi hal yang berbeda madrasah dengan sekolah untuk di Indonesia. Di negara Arab yang ada beda. Karena Indonesia membentuk terma sendiri, madrasah itu adalah lembaga pendidikan, ya kan begitu, yang objek studinya adalah mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ulumul islamiyah. Kanan gurunya disebutnya ustad. Kalau sekolah yang diselenggarakan pemerintah kayak SMP SMA namanya sekolah dan gurunya adalah yang mengajarnya namanya guru itu. Kalau SD namanya siswa murid. Nah, kalau SMP SMA namanya siswa. Bakat takang persitas mahasiswa. Singajare maha guru. Kewalik maning gun ku. Singaran maha guruku guru TK sebenarnya mah, guru SD. Sebab mereka yang mencetak anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Maka maha guru sing ana ning persitas makan enggak ngajar enggak apanya, membimbing ngajak kok yang jauh pinter-pinter. Jadi si maha guru nanti cekar SD kualik mana gun kok eslin. Dia hanya membimbing kok. Perguruan tinggi itu bukan proses memberi pengetahuan, tapi anak didik itu sudah mencari ilmu sendiri. Tugas dosen tidak lebih hanya membimbing, menunjukkan tentang referensi-referensi. Itu saja sebetulnya. Ya salah dosen menjelaskan ilmu mah.
dosen menyuruh mahasiswa suruh membaca buku yang tidak dimengerti, baru ditanyakan kepada dosen, dan dosen yang memberitahukan sumber-sumber ilmu itu, kan begitu. Cara kita mah yang bener-bener beli, ya. Bener tak beli jari-jari aku. Nah, sebaliknya bakal yang Arab, bakal sekolah SD, SMP, SMA, anak didik namanya tilmiz. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Talib, mahasiswa ke talib. Talib, bakal tilmiz ku murid sekolah SD, SMP, SMA. Tilmiz jamaknya talamiz. Kalau yang mahasiswa namanya talib, jamaknya talabah. Wes sing ajare bahkan yang SD arane muallim. Bahkan yang perguruan tinggi arane mudaris. Mudaris itu ada dua macam, ada mudaris biasa disebut dengan asisten dosen. Kalau sudah dosen namanya mudaris musaid, kalau sudah dosen namanya mudaris. Nah, kalau yang sudah menjadi dosen tetap dan berkualitas dan sudah menjadi referensi dan dia sudah punya kursi, namanya al-ustadzul kursi. Ustadz itu artinya profesor. Bareng ningkene profesor kabeh. Jadi itulah terminologi berbicara seperti itu. Makna satu terma berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dari satu zaman ke zaman yang lain masih berbeda. Takwa di mata orang Arab berbeda dengan takwa di mata orang Indonesia. Soleh dalam Al-Quran tidak sama dengan soleh dalam ucapan kita sehari-hari. Harus disadari seperti itu. Kalau enggak jadi kacau.